Hi, hello Delivers. Welcome back to BX Modification Journal Black Experience.com. Well guys, saat ini kita sudah berada di episode keempat, which means tampang sang BMW M40 sudah mendekati final. Well, kira-kira pekerjaan apa yang menjadi target sang modifikator Mas Dedi untuk merampungkan seluruh rangkaian target final modifikasinya? Bersama saya Aurel May, tetap di BX Modification Journal Black Experience.com. Lovers, di minggu kali ini merupakan proses finishing untuk body dan interior. Sebelum menyelesaikan job desk finishing, Dedi and the crew masih mengerjakan proses pengecatan pada ruang di bawah engine hood. Dan sisi-sisi interior juga sudah nampak lebih mudah daripada sebelumnya loh guys. Dan tentunya juga bagian polish body menjadi hal yang paling penting dan gak boleh dilewatkan untuk mencapai final modifikasi. So guys, ini dia liputan final modifikasi elegan custom BMW 318 by Auto Arizona only on BX Modification Journal Black Experience. Alright, Auto Lovers, di minggu keempat kali ini kita juga wajib mendengarkan statement dan next planning dari sang modifikator mengenai final modifikasi. Sekarang kita langsung aja tanya-tanya sama Mas Dedi yuk. Halo Mas Dedi, apa kabar? Baik. Nah Mas Dedi, kira-kira di minggu kali ini yang menjadi konsentrasi untuk melanjutkan proses modifikasi apa aja? Ya, untuk proses terakhir ini kita melakukan proses finishing, yaitu di bagian kita merakit bagian interior, joknya kita rakit. Polish body agar menghasilkan body yang kinclong. Kemudian kita mengecek di baut-baut roda, bagian per, suspensi, kita pastikan semua kencang. Wow, kira-kira emang udah 90% lah ya Mas ya? Ya, kira-kira begitu. Oke, untuk next modifnya nih Mas, kira-kira poin apa sih yang bisa ditonjolkan? Ya, dari sisi eksteriornya, saya merubah warna BMW ini dari warna hijau tua menjadi red candy. Kemudian di sektor interior, kita merubah dari interior originalnya, kita rubah menjadi sweat. Kemudian dari sisi kaki-kaki, kita merubah velg originalnya BMW menjadi ring 17, lebar 8,5-9,5, merek ACS, dan kita mengcustom pernya. Pernya kita potong dua ulir agar terlihat mobilnya lebih pendek. Yeah. Oke. Okay. Well done Mas Dedi, thank you so much for your time. Alright guys, itu dia tadi pernyataan dari Mas Dedi mengenai final modifikasinya. Jangan kemana-mana, tetap di BX Modification Journal Black Experience.com. Auto Lovers, proses finishing masih terus berlangsung demi mengejar target modifikasi elegan old school BMW M40. Kira-kira seperti apa tampang finalnya? Make sure kamu gak ketinggalan untuk melihat tampang final dari elegan custom BMW 318 by Auto Arizona
only on PX Modification Journal Black Experience.com. Saya Aurelia May, pamit. I'll see you in the next time and bye.